قال <سؤال> المصنف رحمه الله ونفعنا به ولم يكن في الدارين آمين الاكثر من العبادة قال <سؤال> رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر مقامك فيها واعمل للجنة بقدر حاجتك إليها wa malinnar bi sabrika anha ibadah menjadi tujuan utama Allah menciptakan manusia dan jin ayat semuanya daripada kita hafal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidak, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dan itu menjadi satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita di atas dunia. Karena itu, Allah selalu mengingatkan akhirat dan akhirat, ibadah dan ibadah, ketaatan dan ketaatan. Dan selalu mewaspadakan kepada kita agar tidak tertipu dengan iblis, syaitan, hawa nafsu, syahwat, dunia, dan yang lain sebagainya, karena dapat menggagalkan kita, menghalangi kita daripada ibadah yang menjadi tujuan utama Allah menciptakan manusia. Dalam menjalankan ibadah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tidak banyak dalam keseharian, yang sunnah lumayan untuk menambah daripada yang wajib, maka. Ibadah baik yang wajib Ataupun sunnah itu harus Selalu menghiasi Dalam keseharian kita Salat lima waktu Juga salat sunnahnya Baik rawatib goblia ba'dia Atau duha dan Witirnya begitu juga Giamulelnya Kemudian mencari ilmu Ada ilmu yang wajib kita pelajari ada ilmu yang sunnah kita pelajari, ada ilmu yang fardu'ain ain, ada ilmu yang fardhu kifayah. Kemudian ada sedekah, ada zikir, baik itu dari tasbih, istighfar, solawat atau membaca Al-Quran. ini harus menghiasi keseharian kita. Nah, dalam keseharian kita tidak boleh lepas dari itu, itu semuanya, dari solat. Baik wajib dan sunnahnya dari ilmu yang wajib, ataupun yang tidak, kemudian dari sedekah, dari zikir, baik itu tasbih, ya, istighfar, salawat, juga Al-Quran, jadi harus dalam keseharian ada. Lah kemudian, ibadah ini harus lebih banyak dan lebih besar dalam keseharian kita. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk ingat kepadanya dengan ingat yang besar dan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah memerintahkan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Sedikit, kecil enggak, dzikran katsira. Yang banyak. Kita diperintahkan untuk selalu ingat. Jadi dalam satu hari

dari orang-orang yang lalai orang-orang yang lupa. Lah lupa itu bisa terjadi dari manusia. Akan tetapi harus segera sadar dan ingat agar tetap berada di dalam keriduan Allah atau dekat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita diperintahkan untuk banyak ingat. Lah banyak ingat itu dengan segala macam bentuk perbuatan yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Salat. Agimi salata dizikri ilmu itu bentuk cara kita mengingat kepada Allah fasalu ahla dzikri ahlal ilm berarti ilmu dapat mengingatkan kita kepada Allah. Tasbih, istighfar, salawat kepada Nabi sedekah dan yang lain sebagainya. Jadi segala bentuk cara yang dapat mengingatkan kita kepada Allah itu harus kita lakukan banyak dalam waktu sehari kita. Tidak harus kita anteng di atas sajadah menghadap ke kiblat enggak atau berada di masjid atau musola tidak dimanapun mau kita di rumah di luar rumah di dalam Masjid di luar masjid, di pasar di luar pasar, ya, di majelis atau di luar majelis, di atas kendaraan atau tidak, yang penting bagaimana cara kita ingat Allah. Baik itu dengan lisan, baik itu dengan pikiran atau dengan hati dan yang lain sebagainya walhasil gunakan banyak waktu kita dalam sehari ini ingat kepada Allah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya: Ka fiha. lakukan untuk duniamu dengan ukuran tinggalnya kamu di dalamnya." Artinya apa? Tinggalnya kita di dunia ini sesaat. Yang kita butuhkan untuk sesaat itu nggak banyak sedikit karena tinggalnya kita pak sesaat di dunia waktu yang sebentar yang singkat lo jangan lihat tahunan puluhan tahun lo jangan lihat itu bandingkan dengan akhirat akhirat selama lamanya sedangkan kita hidup di dunia hanya 60 atau 70 tahun lah dibandingkan dengan selama lamanya 60-70 tahun itu sedikit Bahkan jangankan 60-70 Yang 1000 tahun itu sedikit dibanding dengan selama-lamanya lah karena singkat, sedikit, tidak lama Yang kita butuhkan gak banyak Mau kemana? Mau ke Surabaya Sampai kapan? Ya nanti pulang Masa kita bawa uang satu, satu koper satu tas ya enggak lah kita mau kemana ke Surabaya mau apa mau ini mau itu ya paling kita bawa sebetulnya pulang pakaian pun mungkin enggak bawa pakaian karena apa nanti pulang tidak ada niat untuk nginep kalau dia ada nginep untuk nginep pasti dia bawa pakaian berapa hari dia kebutuhannya saja sama dengan urusan dunia dalam perbuatan pekerjaan dan lain sebagainya ya sesaat sedikit yang kita butuhkan nah. kemudian wa biga fiha lakukan untuk akhiratmu Beramallah untuk akhiratmu dengan ukuran kamu tinggal di dalamnya wow, lama kita selama lamanya berarti butuh besar butuh banyak Bekal, kalau sedikit kurang, butuh banyak bekal. Ini selama-lamanya, ini nah, karena selama-lamanya berarti butuh bekal yang besar, butuh bekal yang banyak. Hmm, mungkin bisa buka usaha, misalnya mau kemana, kamu saya mau pindah kemana ke Surabaya. Lah, kalau mau pindah, berarti apa? Kita siapkan pakaiannya, kita siapkan tempat tinggal yang akan kita tuju, misalnya kita kalau belum punya, kita mau beli, kita siapkan uangnya. Nah, perencanaan misalnya setahun tahun depan saya harus pindah. Nah, kamu kan nggak punya rumah di sana, harus beli. Wah. Dia kan apa? Berusaha dalam waktu satu tahun mengumpulkan untuk bisa beli rumah, karena dia akan tinggal di sana selama lamanya sampai mati misalnya. Wah, dikumpulkan sama kita ini mau pindah ke akhirat lah kita pindah di akhirat selama lamanya ya kita harus siapkan banyak bekalnya untuk beli tanah atau beli rumah atau bangun di sana nanti kemudian modal untuk usaha berarti butuh banyak butuh besar berarti ibadah ketaatan harus besar untuk akhirat lah karena butuhnya lama ya berarti harus sehari kita terus ibadah ibadah ketaatan ketaatan Makanya nah, kalau kita berpindah dari taklim ke taklim atau dari majelis ke majelis dari kegiatan yang baik ke kegiatan yang baik itu masih sedikit karena telat mestinya dari dulu tapi kita kan baru dari dulu mestinya karena kebutuhan kita ini besar dan banyak maka yang kita cari yang harus kita dapatkan harus yang besar dan banyak. Lakukan untuk surga Dengan kadar Kebutuhan kamu kepadanya nah, Surga itu tempat yang paling nikmat Menjadi tempat Bagi orang-orang yang mendapatkan Rahmatnya Allah Dari kebaikan-kebaikan yang telah Mereka lakukan nah, Kalau kita sangat butuh Kepada surga, maka Dengan Kebutuhan itu kita harus sangat banyak melakukan ya, mengejar untuk memenuhi kebutuhan kita mendapatkan atau meraih surga orang kalau memang kepingin dia akan berusaha mendapatkannya sama kita kalau kepingin surga ya kita harus berusaha untuk mendapatkannya dengan melakukan kebaikan ketaatan wa <tah> anha lakukan untuk neraka itu untuk menghindar menjauh dengan apa dengan kesabaran kamu mendekat darinya jangan ini panas saya harus menjauh saya harus menghindar menyelamatkan diri lah dengan kesabaran itu ukurain dengan kesabaran agar tidak apa celaka agar tidak e, binasa kita harus sabar menjauh dari e, yang nampak bahagia yang nampak indah nampaknya indah kemaksiatan itu kan nampaknya enak Dilihat itu enak, kemaksiatan itu dilihat, ya. tapi membuat kita sedih selama-lamanya. Makanya, kebahagiaan sesaat, tersenyum sesaat, ketawa sesaat, tapi sedih menangis abadi itu bukan kesenangan. Namanya buat apa kita gembira sesaat, wah tersenyum sepanjang hidupnya di atas dunia, ketawa sepanjang hidupnya di dunia terpenuhi kebutuhannya hidupnya di atas dunia tapi di akhirat menjadi orang yang celaka apa coba harganya harga senyuman kamu kebahagiaan kamu yang sesaat itu dengan meraih kesedihan kesusahan selama lamanya apa harganya nggak ada nggak ada harganya mendingan kita susah atau senyum sesaat tapi nantinya senyum abadi bahagia sesaat tapi nanti bahagia abadi lebih enak. Nah, kita juga gitu di dunia ini ngelihat orang senyum tok dengan kemaksiatannya dengan kemungkarannya, wah wow, seneng tok. Sekarang seneng ketawa dapat duit, saweran atau menang judi, anu dan lain sebagainya, wah wow, sangat senyum dia. Besok pesta lagi ketawa ketawa, besok hura hura lagi ini itu. Sedangkan kita Ngeliat ini kepingin dilakoni maksiat akhirnya kita sabar tidak mau melakukannya dalam waktu-waktu apa eh, mungkin dalam waktu, waktu yang lain kita bahagia karena mendapatkan rezeki karena mendapatkan kebahagiaan tapi sekedarnya setelah itu hilang lagi kesedihan lagi melihat orang-orang yang ini orang-orang yang itu tapi kita akan meraih kebahagiaan yang abadi lebih enak daripada orang yang terus bahagia tapi nanti mendapatkan kesusahan yang abadi naudzubillamin galu inna uwas yunaji rabbahu kulla laylatin wa yakulu hadihi layla laylatul giyam fayagum ila sabah wa hadihi layla laylatul ruku wa yabgarraki ila sabah wa sujud itu dikatakan beliau kalau datang waktu malam langsung ngomong ini malam adalah waktunya untuk bermunajat kepada Allah jadi setiap malam munajat kepada Allah setiap malam ibadah kepada Allah setiap malam Tidak pernah meninggalkan Malamnya tanpa ibadah Selalu ibadah kepada Allah Kalau kita kan datang-datangan Tergantung Freshnya hati Hati fresh Keadaan senang Bangun malam gitu nah, Atau kalau fresh dan senangnya hati Malah turun nih Nyenyak Masalah baru Tahu Allah. kalau ada masalah Allah. kalau pas seneng lali ya Allah ini pengi lupa turu ngiler dan yang lain sebagainya bangunnya pun karipan dan yang lain sebagainya lah kalau US ini setiap malam bangun beribadah kepada Allah dengan segala macamnya Dan terkadang dihabiskan waktu malamnya itu berdiri sholat berdiri lama berdiri Al-Quran yang dibaca bukan kuliah ayu al kafirun dan al ikhlas ya? tapi Al-Quran Allahu Akbar Al-Quran dibaca Bismillahirrahmanirrahim setelah fatihah itu alif lam al mim dalikal kitabul arifah fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna satu ayat, dua ayat, satu lembar, dua lembar, satu jus, dua jus, terus berjalan. Berdiri lama. Di habis waktunya banyak untuk berdiri. Ruku, baca doa atas tidak berdiri, berdiri lagi lama lagi. Nanti dalam hari yang lain atau malam yang lain beliau mengatakan ini adalah waktunya ruku. Ruku tok sudah lama. Jadi salat Allah Akbar baca fatihah baca surat ruku tasbihnya lama subhanallah Allah. wah panjang nanti sujud berdiri lagi ruku lagi panjang lagi terkadang nanti hari yang lain atau malam yang lain ini malam untuk sujud sujudnya lama berdirinya baca fatihah surat ruku tidak sujud sujudnya lama tasbih memohon kepada Allah di dalamnya kemudian bangun dari sujud duduk di antara dua sujud sujud lagi lama lagi dan itu dilakukan sampai terbitnya fajar seperti itu mungkin dua rakaat tapi menghabiskan dua rakaat itu cukup lama dan panjang itu wes al -qarani. Imam Ahmad bin Hamal juga gitu Imam Ahmad bin Hamal yamin wa Imam, Ahmad bin Hambal setiap hari dan malam, jadi satu hari satu malam itu sholat 300 rakaat selain sholat wajibnya selain sholat wajib sehari semalam sholat 300 rakaat ini sedikit sebetulnya 300 rakaat ini sedikit bagi mereka Nah, Imam Ahmad kok sedikit? Ya, karena mungkin lebih banyak mengajar, lebih banyak memahamkan kepada orang berdakwah sehingga sholatnya hanya 300 sholat sehari semalam. 300 rakaat sehari semalam selain sholat fardunya. Karena Syed bin Syekh Abdullah Al-Haddad Fima hukiya anu anu qal Kuntu idha rajaktu minal mi'alama Duhan ati ba'dal masajid Fa'atanafal fi kula yamin Nahwan min mi'ati rak atatawuan Wa fi riwayatin awwaki'atin ukhra Kuntu minas sigar Usalli mi'atai rak'a Fi masjid Bani Alawi Al-Hayu Abdullah haddad Beliau pernah bercerita Aku kalau pulang dari mie lama tempat belajar, nah, jadi kalau pulang dari mie lama tempat belajar, atau anggap perpustakaan atau tempat belajar, pulang gitu. Waktu duha, waktu duha datang ke sebagian masjid di kota Tarim, itu sholat sunnah di situ. Setiap hari gitu, pulang mampir ke masjid sholat sunnah. Berapa rokaat? 100 rokaat. 100 rokaat. Jadi pulang belajar, mampir ke masjid, sholat sunnah sebanyak 100 rokaat setiap hari. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan beliau berkata, kuntu minas aku sejak kecil, usolli mi ate rokaat. Sholat 200 rokaat di masjid Bani Alawi di masjid Ba'alawi. Alawi pulang dari belajar atau pulang dari perpustakaan itu ke Masjid Ba'alawi, sholat di situ 200 rakaat dari beliau masih kecil. Bukan beliau dewasa. Atau tua, enggak, masih kecil. Dari masih kecil sudah sholat 200 rakaat sholat setiap kali pulang dari belajar atau dari perpustakaan. Itu mereka. Banyak ibadah masih banyak lagi nanti diceritakan di sini ya banyaknya mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah intinya mereka ini menjadi contoh buat kita, teladan buat kita. Bagaimana kita bisa meniru mereka? Cerita itu bukan hanya untuk dongeng. Oh, ya Bukan gitu. Tapi cerita itu bagaimana memberikan apa? semangat dalam diri kita untuk dapat melakukan hal yang sama, bahkan lebih, sebagaimana Allah menceritakan tentang para nabi, para rasul kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk memberikan semangat yang lebih, support yang lebih kepada Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain. Karena itu, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang sangat berhasil Keberhasilan itu karena melihat para Nabi dulu seperti ini para Nabi Itu dijadikan pelajaran sama Nabi Muhammad Satu contoh Para Nabi dulu itu diganyang sama umatnya Gak kuat Akhirnya apa? Doa pusaka yang diberikan oleh Allah untuk mereka dipakai Kan likuli nabiin dakwatun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang diijabahi. Sebetulnya setiap doanya diijabahi, tapi maksudnya ini yang kontan, di cash langsung. Nah. Lah. Nabi-nabi itu kadang nggak kuat diganyang umatnya. Nah. Ya, seperti kita kalau diganyang anak atau diganyang murid atau lainnya, ya kadang kita nahan nah kalau terus terusan nggak ya kuat bendungan itu terus terusan ya jebol nah. Leparan para nabi itu nggak kuat diganyang sabar sabar nggak kuat diganyang akhirnya eh, apa dakwah mustajabannya ini dipakai nabi allah nuh dipakai hancurlah orang-orang yang memusuhinya nabi ibrahim dipakai ini dipakai ini dipakai nabi muhammad enggak Enggak, nabi Muhammad nggak dipakai. Kenapa? Karena melihat nabi-nabi yang lain maki. Kenapa mereka maki? Oh, karena mereka tidak sabar. Berarti saya harus lebih sabar daripada nabi-nabi yang lain. Dipertahankan, tidak mau digunakan sama sekali, sehingga itu digunakan oleh Nabi Muhammad nanti. Untuk apa? untuk menyelamatkan seluruh umatnya. Enggak apa-apa sudah, saya diganggu sekarang, dicaci sekarang, dicemooh sekarang, dilempari sekarang, di ini sekarang, enggak masalah. Yang penting dakwah ini akan aku gunakan nanti untuk umatku. Bertahan Nabi mempertahankan. Jangan sampai itu keluar. Karena nanti dibutuhkan untuk umatnya. Lo sahabat Nabi berhasil Karena Nabi tahu saya mungkin diganggu mereka sekian tahun, mari ngono saya meninggal, mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal, tapi pusaka yang aku yang diberikan oleh Allah kepadaku ini masih aku masih aku miliki yang aku bisa gunakan. Wah, wow, berhasil. Kita juga gitu mendengarkan ceritanya mereka nih, salat 100 rakaat, salat 300 rokaat Kita harus meniru harus meniru jangan kita jadikan hanya nah, lu ya apa mereka bisa sholat 100 rakaat 200 rakaat kalau kita alasan mereka nggak punya istri punya kalau kita alasan nggak punya anak punya kalau kita alasan nggak punya kesibukan punya mereka punya keluarga mereka punya kesibukan bahkan kalau dilihat kesibukannya kebutuhannya lebih besar mereka daripada kita Anak kita berapa sih? Anaknya mereka berapa? Lah kita ke anak gimana sih? Mereka ke anak gimana? Lah kita ke anak loh eh. Anak tidur kita bebas Anak bangun ya kita nggak perhatian Paling perhatian harus mangan eh. Aduh sih kelambini rusuk Kau ganti, yes, itu tok Kalau mereka enggak Seperti pelukis ketika melukis Ya bahasa pelukis melukis dilihati, dipikir, gimana warnanya, fokus dia. Mereka juga gitu ke anak, nggak lepas. Karena itu anaknya mereka itu di usia 7 tahun, 8 tahun, sudah bisa ini, sudah bisa itu, ibadahnya sudah ini, ibadahnya sudah itu. Kenapa? Ya, lo berarti mereka lebih fokus. Lebih sibuk daripada kita sedangkan kita lo lepas. Kita kerja ya anak kita kita lepas. Kita asik main ya anak kita lepas. Kita keluar ya anak kita kita lepas. Mereka enggak seperti itu. Lebih sibuk. Lebih berat tugasnya daripada kita, tapi mereka bisa. kita kok enggak bisa? Kenapa? ada apa lah itu yang harus kita jadikan renungan mereka bisa kenapa saya tidak bisa salat seratus rakaat harus meningkatkan ya nggak langsung seratus lah jangan langsung seratus kita kalau fitness pertama fitness jangan coba-coba langsung polai ngrosso enteng langsung ping 100 menilai Greg aku beri sama dengan orang nggak pernah olahraga futsal misalnya, oh langsung main futsal dari jam dari pertama sampai buyar, mene ngangkat sikile kuat, ini lima belas menit dulu, setengah jam dulu, karena saya lama ndak main, oh, enak sih an, bener capek tapi nggak parah, ini nggak full, ya nemen loroy. Nah, ini sok lah, Kita juga gitu, niru mereka. Salat berapa? 100 rakaat, 200 rakaat, tiru tapi pelan-pelan. Oh duha saya biasanya dua rakaat, tingkatkan ke empat rakaat. Oh saya biasanya empat rakaat, tingkatkan ke enam rakaat. Oh saya biasanya enam rakaat, tingkatkan ke delapan rakaat. Nah. Nah. Mungkin kita kalau langsung mungkin berat, tak cicil aja. Pagi saya sholat dua rakaat atau empat rakaat. Nanti sebelum saya ke musola atau masjid saya sholat lagi dua rakaat atau empat rokaat. loh no. akhirnya dia bisa duha dari dua menjadi empat atau empat ke enam, enam ke delapan. Ya. Bertahap, begitu juga gobliya pak dia dari hanya dua rokaat menjadi empat rokaat. Ya. Kemudian Weternya dari tiga rokaat menjadi lima rokaat. Giamulelnya dari dua rokaat menjadi empat rokaat. Terus seperti itu bertahap akhirnya banyak juga akhirnya sholat kita alhamdulillah bisa nih begitu alquran juga gitu mereka bisa menghatamkan alquran sekian hari sekali lah kita harus bisa bukan nggak bisa oh nggak punya waktu saya saya pagi ini pagi itu loh kalau dihitung ngono wah kayaknya nih Habis pokoknya hasil mereka ini lebih sibuk lebih berat daripada kita bisa kok kita kok nggak bisa dengan alasan kesibukan nggak mungkin bisa tapi ke semuanya itu karena satu kemauan. Kalau tidak ada kemauan, wis alasan Insyaallah Insya Allah Satunya numpuk alasan to. Kalau tidak ada kemauan. Tapi kalau ada kemauan, mau pasti bisa. Pasti, bukan mungkin isu ndak. pasti bisa. Asal ada kemauan, harus optimis, semangat. Insya Allah bisa semuanya dilakukan. Nah, itu cerita mereka itu membuat Semangat kita mestinya, semangat kita. Mudah-mudahan kita dapat meneladani mereka, mengikuti mereka, kehidupan kita serupa dengan kehidupan mereka. Amin, Allahumma amin.